pengarang SPRM juga lantikan politik. Hari ini ahli majlis tertinggi PKR, esok jadi ketua pengarah SPRM, dada penuh dengan apa? Dengan medal, dengan apa? Bila masa dia berkhidmat, banyaknya medal dia. Lawak tapi serius. Ini semua menjejaskan soal kita nak memerangi rasuah, soal integriti. Kalau nak memerangi rasuah, integriti, jangan ada selective prosecution. Nak lawan, lawan berterusan. Jangan pilih bulu. Baik, itu dia penjelasan. Dan kita buka ruang dan peluang ini kepada Datuk Seri Najib mengajukan soalan untuk Datuk Seri Anwar. Ya. Ini giliran saya pula. Datuk Seri Anwar terkenal sebagai seorang yang pendukung rule of law dan transparency. Tapi waktu kerajaan PH menjadi kerajaan, laporan polis selepas RCI skandal Forex BNM ditarik, dibuat keputusan no further action. Kerugian Forex zaman tu 1994 berjumlah 33 bilion. Kalau hari ini nilainya, kerugiannya berapa? Tuan-tuan, 150 bilion. Tak ada satu sen pun dapat balik. Dan tak ada seorang pun didakwa ataupun dipertanggungjawabkan. Tak ada langsung. Apa forensiknya? Ada buat forensik. Tak ada forensik. Tak ada langsung. Jadi saya nak tanya Datuk Seri Anwar, apa pendapat Datuk Seri Anwar sebenarnya sekarang ini dalam hal skandal Forex? Terima kasih. Pendirian saya jelas. Ya, kalau esok boleh bercakap dengan Perdana Menteri, bagi tahu peguam negara, buka siasatan terbuka, saya tak ada masalah. Ini beza saya dengan Saudara Datuk Seri Najib. Ya, saya tidak mahu mana-mana kes yang melibatkan mana-mana ahli politik menggunakan jentera politik untuk menutup kes atau mendera orang. Saya tidak suka jentera politik, jentera kerajaan ini digunakan, diperalatkan untuk menekan musuh politik. Jadi oleh demikian, kalau dibangkitkan soal Forex, walaupun angka itu angka yang paling tidak bersabar, tapi saya tidak masalah. Boleh buat kajian dan boleh siasatan. Ini yang gegak yang cerita ni, auta politik inilah dia. Baik. Tetapi yang dibangkitkan juga, kalau betul mau ambil tindakan tentang rasuah disebutkan, oh rasuah ni satu masalah. Ini masalah terbesar negara. Puluhan bilion hilang. Mana boleh kita katakan ini masalah salah satu budak masalahnya? Kalau tak selesaikan masalah pengurusan, masalah integriti, masalah rasuah, jahanam negara ini. Puluhan bilion hilang. Oleh demikian, saya cadangkan, jangan guna alasan. Ada yang kata, oh, ada kes tutup, ada selective prosecution. Apa yang menghalang peguam negara sekarang membuka semula semua kes yang dianggapkan selective prosecution? Yang ini, seperti benar Datuk Seri dengar, saya cakap di parlimen. Saya sebut di parlimen, saya tidak mahu digunakan alasan mantan Perdana Menteri atau mantan SPRM ataupun peguam negara, keputusan mereka itu menghalang kita. Tidak ada masalah sama sekali. Perdana Menteri sekarang UMNO buat mesyuarat majlis tinggi, agaklah. Ni, tiga suku hari majlis tinggi ada malam ni. Ambil arahan, tapi jangan lupa, ramai yang terpalit termasuk yang belah sana. Ya. Dan ini bukan kecil-kecil, bukan calang-calang orang ini. Tapi kalau nak ambil, ambil secara yang profesional supaya negara ini dapat diyakini. Orang tak ada confidence sebab apa? Sebut tadi soal ringgit. Ringgit ini jatuh setelah laporan DOJ, Department of Justice, keluar. Itu mula jatuh sampai sekarang. Belum recover daripada laporan DOJ dalam kes 1MDB lah. Saya tidak mahu panjangkan hal itu. Tetapi saya nak sebut dengan di sini,
jangan kita tutup kenyataan bahawa soal pelaburan, soal pertumbuhan, kita kalah dalam saingan dengan Indonesia dan Vietnam. Ini kenyataannya sekarang. Yang nak kata kita terbaik apa? Kalau kita bandingkan umpamanya tahun 90-an, itu soal lain. Ya. Saya ada surplus $20 billion. Semasa Datuk Seri Najib, itu Datuk tanggungan Sri. Itu $90 billion deficit. Masa itulah tamat. Baik. Itu dia penjelasan daripada Datuk Seri Anwar berkaitan persoalan yang diajukan oleh Datuk Seri Najib. Sekarang ini saya buka pentas ini untuk pertanyaan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada yang ingin bertanya, mohon ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Nama saya Masliah Harun. Saya pegawai perubatan. Datuk Seri Najib, Datuk Seri selalu dikaitkan dengan istilah cash is king. Tetapi berdasarkan pengumuman BNM baru-baru ini, in fact semalam, telah menaikkan dasar semalaman or what we call overnight policy rate, OPR. Datuk Seri, bagaimanakah komen Datuk Seri? Sebab bila dinaikkan OPR ini, definitely inflasi akan naik dan dia mungkin akan impact kepada rakyat dan menekan kepada rakyat dan tentunya sehingga menyebabkan rakyat ada terikat perut. Apakah komen Datuk Seri cadangan kepada kerajaan untuk membantu rakyat dalam soal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Dr. Masliha. Ya. Dr. Masliha seorang pegawai perubatan. Ya. Sudah tentu kalau kita lihat pada seorang pegawai perubatan, hasrat seorang doktor tentu sekali nak pulihkan orang yang sakit. Ya? Kita nak pulih orang yang sakit tu cepat mungkin kan? Ya? Dan lagi cepat kita ubat dia, tentu lebih baik. Ya? Begitulah juga prinsip. Ya? Bila saya sebut cash is king, king tu rakyat. King tu rakyat sebab apa? Cara kita nak tolong rakyat, cara yang terbaik, direct cash transfer. Bila kita masuk dalam akaun rakyat, rakyat boleh pilih. Kita bagi pada semua. Kita tak pilih bulu. Bukan soal penyokong tak penyokong barisan ke. Kita bagi pada semua. Gunakanlah duit itu. Kalau nak beli buku untuk anak, belilah. Kalau nak beli beras ke, belilah beras. Kalau nak bawa anak ke McDonald's, bawalah. Asalkan kita tolong rakyat dengan segera. Cepat. Macam analogi. Kalau orang sakit, kita bantu cepat. Kalau rakyat susah, kita bantu cepat. Melalui direct cash payment. Nah, itulah yang saya nak nyatakan bahawa inilah caranya. Jangan pula nak tegur rakyat. Oh, sekarang ni masa kita ikat perut. Ikat perut? Rakyat susah, suruh ikat perut. Saya kata rakyat susah, kita bantu rakyat. Lebih banyak kita bantu rakyat. Dan inilah komitmen kita. Sebab itulah saya nak nyatakan, bila sebut cash is king ini, king itu adalah rakyat. Dan saya nak ulang balik, sepatutnya kita ada duit daripada GST $30 billion tambahan ekstra. Bayangkan kalau $30 billion ini macam banyak mana kita boleh tolong rakyat. Tentu banyak kan, $30 billion tambahan. Dan sebab itulah kita mesti lihat bagaimana kita boleh menambahkan lagi hasil negara. Dan bila kita tambah hasil negara, kita pulangkan balik kepada rakyat. Dan direct cash payment ini adalah cara yang terbaik, terutama sekali dalam zaman COVID pandemik. Dan cara ini juga lah dilakukan oleh negara lain. Baik, Datuk Sri, masa sudah tamat.
Ingin saya ingatkan sekali lagi kepada semua hadirin agar tidak bertepuk tangan, bersorak ataupun memberikan sebarang respon. Baik. Kita teruskan dengan persoalan daripada hadirin untuk diajukan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dipersilakan ke pentas, ke hadapan. Silakan. Hello. Hello, hello. Hello. Okey. Baik. Datuk Sri, seperti yang Datuk Sri sedia maklum, sekarang saya Fahmi Fadil. Saya Fahmi Fadil, ahli Parlimen Lembah Pantai, yang mana ada kawasan Kampung Kerinci, ya, di mana di situ kita lihat ramai yang memang berada dalam keadaan yang susah. Ramai hilang kerja, ramai hilang pendapatan, hilang rumah, hilang harta, hilang nyawa. Tapi masa yang sama, ramai juga yang hilang keyakinan seperti yang Datuk Sri sebutkan tadi, terhadap proses politik, terhadap demokrasi, terhadap ahli-ahli dan parti politik. Sampai kita lihat jumlah yang keluar mengundi dalam siri pilihan raya negeri baru-baru ini semua rendah. Jadi jika sekarang Datuk Sri berada dalam satu kedudukan yang boleh mengubah hala tuju masa depan negara, apa yang akan Datuk Sri lakukan untuk bangkitkan semangat, selesaikan masalah-masalah rakyat itu sekarang dan pastikan negara kita bergerak di landasan yang betul dengan politik yang stabil, ekonomi yang kukuh, rakyat yang sejahtera? Terima kasih. Dia pertamanya kena kurang leteran tentang macam disebut tadi, kalau susah ikat perut. Itu yang baru ni. Yang dulu masa Sri Najib, bila harga gula naik, kurangkan gula. Sama aja. Tapi sebab itu matlamat kita adalah untuk menambah, memberikan keyakinan kepada mereka bahawa orang politik atau wakil mereka itu harus berdepan dengan proses pertanggungjawaban yang benar. Mesti berikan ruang untuk ada laporan pendapatan mereka, hasil mereka, kekayaan mereka, projek yang diperolehi, komisen yang diperolehi. Jadi bila ada keyakinan itu, kalau kita beri arahan kepada mereka, cadangan, mereka akan lebih peka dan bersedia untuk memberikan dukungan. Betul ada proses pilihan raya baru ini, tapi kita lihat, ya, tidak pernah berlaku dalam sejarah bahawa sebahagian besar daripada rakyat itu sudah mual dengan politik. Kerana seperti mana disebut, ya, pecaturan begitu. Jawapan bagi kawan-kawan di belah sana, oh kita nak politik yang stabil. Tapi soalan yang harus dijawab itu adalah stabil untuk apa? Stabil untuk teruskan kerja seperti yang lama? Stabil untuk memunggah kekayaan? Stabil untuk menyebabkan kerugian yang begitu bercampak-campak seperti yang kita lihat? Yang bail out berapa banyak sekarang ini? Satu persatu. Ya. Sudah mencetak 340 bilion wang dana kerajaan untuk itu. Itu kestabilan politik itu adalah untuk memberi dukungan dan kepada rakyat. Dan ini kena dasar yang jelas. Apakah benar dengan percobaan kita setelah 60 tahun ini, penyelesaian masalah kemiskinan itu benar-benar berkesan? Saya jawab, kita harus adakan ganjakan. Ini yang diberikan kemudahan macam cash is king ni, ini dependency syndrome. Apa dependency syndrome? Sindrom ketergantungan. Bagi kepada orang miskin supaya dia akan berterima kasih, terutang budi dengan kita supaya dia sokong kita. Bukan untuk memerdekakan dia. Ini teori ekonomi yang penting oleh Samir Amin. Dependency syndrome. Kita harus ada target untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. Jurang kesenjangan itu pun serius. Bukan nak ambil satu angka-angka yang sepintas lalu. Ya, bahawa masalahnya serius dan lebih serius di kalangan desa, pendalaman Sabah dan Sarawak dan di kalangan orang Melayu. Bahawa di kalangan orang Melayu ini, kesenjangan di antara orang Melayu sendiri sangat lebar. Di antara yang paling kaya, yang Melayu yang paling kaya dengan Melayu yang paling miskin. Begitu juga yang keduanya China, walaupun rendah kadar kemiskinan 15% dan India. Tetapi kesenjangan di antara di kalangan kaum Melayu itu juga tinggi. Dan ini harus kita tangani dengan baik.
Baik, terima kasih Dato' Sri Anwar di atas penjelasan ataupun jawapan kepada soalan itu tadi. Maka kita sudah tiba ke pusingan penggulungan di mana kedua-dua pendebat akan menggulung sesi debat perdana kita malam ini. Kita mulakan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. 4 minit diberikan untuk sesi penggulungan. Silakan Dato' Sri. Baik, terima kasih. Apakah yang saya tekankan secara konsisten? Negara ini harus beralih daripada sistem pentadbiran yang usang dan bobrok kepada satu sistem pentadbiran yang menekankan soal ketelusan, integriti yang bebas dari rasuah. Dan ini memerlukan perubahan sistemik. Badan kehakiman yang benar-benar bebas, pendakwaan, SPRM, dan juga penjawat awam dan seluruh sentera itu. Tapi harus bermula daripada komitmen pimpinan parti politik, pembangkang dan kerajaan. Dan bukan umpamanya untuk memperkukuhkan kedudukan dalam kerajaan itu hanya tolong agihkan habuan. Jabatan-jabatan yang banyak dan kedudukan yang bertambah dan kontrak yang bertambah. Ini tidak akan membantu. Jadi bagi saya untuk alat tuju ke depan harus bermula dengan proses perubahan untuk mengangkat martabat, harakat, darjat rakyat dan negara ini melalui proses ketelusan dan tata kelola atau tatanan negara yang baru yang meyakinkan. Kemudian mengadakan satu dasar ekonomi. Dasar ekonomi itu tidak boleh unbridle the capitalism yang membawa kepada satu kecenderungan mempertahankan kepentingan golongan korporat kaya. Kalau lihat umpamanya dalam wacana kita hari ini, bias kepada korporat kaya itu terlalu tidak seimbang dengan tekad kita untuk membantu secara serius structural change untuk membantu golongan rakyat yang bawah. Ini pada hemat saya perlu kita tekankan. Sebab itu keresahan di kalangan anak muda sekarang. Anak muda termasuk yang graduan yang menganggur itu sudah mencecah puluhan ribu. 70,000. Jadi ini jumlah masalah yang besar. Kita sebut tentang digitalization, digital economy. Tetapi kesenjangan terus melebar. Berempas pulas nak DNB. Connectivity belum ada. Tetapi berempas pulas nak kontrak diluluskan segera. Tak payah bentang kepada sesiapa. Entah kepada kabinet cara terburu-buru, saya tidak tahu. Tapi kalau ini berlaku, ia mengundang masalah yang sama. Yang kita bantah ini bukan soal projek digital teknologi yang baru. Yang kita bantah ini kerana tidak ada penyelesaian konektivitinya, kesenjangan di antara bandar dan desa, kaya dan miskin. Belum ada penyelesaian, belum ada ketentuan. Saya di Port Dickson, Port Dickson pun konektivitinya lemah. Bayangkan kalau di Maiurai, di Kapit, langsung tidak ada. Dan kita bercakap tentang teknologi baru dan DNB. Dan tokoh-tokoh politik berempas pulas nak cepatkan. Saya tak faham sebab apa. Ini sebagai contoh. Jadi kalau anak muda mau manfaat daripada digital teknologi dan ekonomi dan AI, maka ia harus bermula dengan suatu sistem yang sangat telus dan berupaya. Soal yang lain disebut infrarakyat, itu tidak pernah mana-mana kerajaan pertikai atau menolak. Tetapi yang kita tekankan di sini keutamaan. Siapa yang boleh berbicara tentang, umpamanya bicara soal persekitaran, soal alam keliling, soal pembalakan tak terkawal, itu tidak cukup kekuatan. Tidak ada kesanggupan untuk membuat siasatan tentang bagaimana wang puluhan bilion boleh keluar. Global Financial Integrity. Daripada Panama Papers, Pandora Papers. $10 billion Amerika keluar. Belum ada siasatan. Mengapa tidak gunakan kekuatan politik dan pengaruh sekarang? Mendesak Perdana Menteri. Buat siasatan terus untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara ini. Ini bagi saya hal tuju yang mesti dibereskan sekarang. Baik. Terima kasih Dato' Sri Anwar di atas penggulungan. Tiba masanya untuk penggulungan daripada Dato' Sri Najib Tun Razak. Silakan. Ya, terima kasih. Saya nak mula dengan menyatakan bahawa masa tidak menyebelahi kita. Negara-negara jiran kita lihat sudah ke hadapan. Malaysia perlu melakukan sesuatu dengan a sense of urgency supaya kita negara lain
tak pintas dengan kita. Saya ingin melihat Malaysia berada di saf hadapan dengan negara-negara maju. Saya ingin melihat rakyat Malaysia berpendapatan tinggi. Saya ingin melihat dari Perlis ke Sabah, setiap negeri bertambah lebih maju lagi. Saya ingin melihat kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan pinggir bandar, kawasan luar bandar lebih lagi maju pada masa yang akan datang. Ini semua mampu kita lakukan kalau kita menguruskan ekonomi dan pentadbiran dengan baik. Bermula dengan kestabilan politik. Kedua, lantik orang yang kompeten dalam kerajaan. Jangan lantik orang yang cakap merepek-repek. Minum sesudu sawit sehari. Kereta terbang. Ini mengarut mencerita. Kita kena lantik orang yang kompeten. Bila saya sebut tentang kestabilan politik, ya, sikit masa ya. Ini bukan soal tukar kerajaan saja. Kita nak maju, kita perlu kepada kerajaan yang mampu untuk membuat perancangan jangka panjang. Long term planning. Kalau asyik tukar kerajaan, dalam setahun, dua tahun tukar kerajaan, kita tak mungkin dapat menyediakan satu perancangan yang begitu jitu, yang begitu berkesan, yang memakan masa bukan sahaja untuk dirancang, tapi untuk dilaksanakan. Dan inilah yang amat diperlukan oleh negara Malaysia kita ini. Saya yakin kita ada kekayaan dalam Malaysia. Saya yakin kita cukup resources untuk mengangkat tahap maruah darjat kita ke tahap yang lebih tinggi. Saya setuju sebahagian daripada apa Dato' Sri Anwar sebut. Soal ketelusan dan soal integriti, soal nak lawan rasuah. Kalau kita buat projek infra rakyat ini, kita buat tender terbuka. Open tender. Dan bila kita buat open tender, maknanya yang terbaik dapat, macam MRT 1. MRT 1 kita buat tender terbuka. Dan kita dapati bila kita buat tender terbuka, projek itu siap lebih awal daripada jadual. Syarikat Bumi Putra pun, saya kata, kalau nak ambil bahagian, mestilah antara syarikat Bumi Putra yang terbaik, bukan syarikat kroni kita. Dan bila kita pilih Bumi Putra yang terbaik, mereka mampu melaksanakan kerja mengikut jadual. Ini adalah prinsip-prinsip. Dan kalau kita amalkan prinsip-prinsip ini, perkukuhkan institusi awam kita, perkukuhkan sistem keadilan kita, betul-betul mengangkat keadilan, pendakwaan mengangkat keadilan juga, jangan ada lantikan politik lagi, jangan ada campur tangan politik lagi, kita pastikan bahawa ini semua akan menjadikan trust kepada menjamin masa depan kita. Saya yakin insyaAllah, kalau kita buat perkara-perkara macam ini, kita boleh maju. Baik, kita keluarga Malaysia. Masa dan kita sampai, satu Datuk Malaysia. Baik. Itu dia penggulungan untuk debat perdana daripada Dato' Sri Najib Tun Razak. Bermakna tamatlah sudah sebenarnya debat perdana di antara Dato' Sri Najib Tun Razak dan juga Dato' Sri Anwar Ibrahim. Semoga idea dan pandangan ini menjadi indikator terbaik untuk kita melihat masa depan Malaysia lebih cemerlang, gemilang dan terbilang insya-Allah. Terima kasih kepada kedua-dua pendebat, sangat-sangat profesional di hadapan ini bersama-sama kita orang kata berdebat secara ilmiah. Sekian dulu dari saya, Haslina AR Kamaluddin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.